kegiatan pentas seni ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-78. Bu, mungkin ditampilkan apa sih, Bu? Pentas seninya ditampilkan dari mulai kelas 1 ya, tadi ada paduan suara, kemudian yang kelas lainnya ada yang mengisi tari dan sebagainya, dan yang puncaknya ini adalah ketoprak dari siswa-siswa kami dari kelas 3, 4, 5, 6. Kalau untuk ini tujuannya sendiri, Bu, ketika apa menampilkan seni ketoprak ini apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, pertama menampilkan, mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua ya nguri-nguri kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa Tengah, khususnya ketoprak. Butuh berapa waktu sih, Bu, untuk anak-anak bisa tampil seperti ini? Ini untuk latihannya 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 bulan. Sudah ada pembimbingnya sendiri ya? Ya, sudah ada untuk tari. Kalau memang di sini ada ekstranya atau gimana, Bu? Ada ekstra tari, kemudian ekstra karawitan juga ada. Berarti kalau untuk penampilan ketoprak kan kayaknya baru kali ini atau di tahun-tahun sebelumnya sudah? Baru kali ini, memang keinginan dari guru tarinya sendiri ingin menampilkan yang lain daripada yang lain gitu. Tapi dari anak-anak senang, Bu, ya? Apa bisa tampil itu? Senangnya bukan main, malah mereka yang tadinya takut-takut sekarang sudah kelihatan ada keberanian untuk tampil. Sebelum pentas latihannya berapa hari atau berapa minggu, Val? 3 minggu. Mungkin ada yang bagian sulit, bagian ngapain? Nendang. Selain nendang, apa yang sulit? Jotas. Tadi berperan sebagai apa? Begal. Gimana perasaannya bisa tampil grogi atau enggak? Grogi sih. Tapi udah berhasil ya? Bisa. Rasanya seperti apa? Rasanya seru. Kalau udah bisa seperti ini, ada cita-cita jadi pemain ketoprak ya? Tapi seneng ya? Senang. Tadi ada berapa temennya yang ikut? Ada 6. Mungkin ya bagian tersulit, Val? Bagian apa? Di bagian perang tadi. Bagian perang tadi. Ada kayak dialognya gak? Ada. Dialognya itu susah juga gak? Susah. Misalnya setelah tadi anaknya bisa tampil seperti apa? Alhamdulillah senang, Mas, karena anak saya itu memang suka seni ya. Mungkin apresiasi untuk Bapak Ibu Guru yang berikan kesempatan. Terima kasih untuk Bapak Guru yang sudah punya mengadakan kegiatan seni ketoprak ini buat adik-adik, buat anak-anak kelas SD Sidokerto 1 ini. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Ibu Guru SD Sidokerto 1.